Ah, kembali lagi di sini di Masak Mie. Kali ini kita mau masak UFO lagi. Nah, ini enggak pakai brand ini dari Indomaret, teman-teman tuh. Asli dari UFO. Fried ramen rasa saus Jepang. Rasanya kayak gimana, guys? Apakah lebih pedas? Kita lihat ya, guys. Di sini di Masak Mie Fall Edition. Oke. Penasaran ya dengan mie UFO yang ini? Karena saya belum pernah nyoba ya. Apakah lebih pedas atau enggak? Ternyata tutorialnya di sini nih, guys, tuh. Turbo Drain System. Nah, ini di mana nanti menuangkannya itu tidak usah buka lebar-lebar. Ya kan? Dan enggak jangan diaduk. Soalnya kalau diaduk, minyak itu akan tumpah. Ya kan? Mie UFO rasa saus pedas, saus Jepang. Apakah rasanya nggak seperti Jepang? Mari kita buka ya, guys. Nih. Penasaran dengan isi bumbunya dan kita dapat apa aja. Ngomong-ngomong soal mie ini, kok jadi keinget yang Samyang ya? Samyang Ori. Nah, yang bikin mie sedap Indomie itu ngeluncurin varian-varian yang sama seperti Samyang dengan kemasan berwarna hitam. Padahal Indomie sendiri punya ikonik. Nah, sama ya kayak kemarin ya. Cuman saya baru tahu nih. Ya, saya baru tahu. Jadi untuk nuanginnya itu nggak harus dari sini. Ternyata nih sini nih, guys. Tuh, waduh. Saya baru tahu nih, teman-teman. Nah, ini lubang-lubang ini itu tujuannya buat ngebuang air rebusannya itu, ya kan? Saya baru tahu semua. Tapi baru tahunya sebenarnya pas kemarin tuh Indomaret itu, yang kemarin Indomaret. Oke. Tuh, ini lubang-lubangnya nih. Buat ini, tapi aduh, ini malah dibuka dulu ya. Harusnya jangan tadi ya. Nah, kita buka aja dulu. Nah, seperti biasa ya, guys, dapat waduh, kecap beserta minyak bumbunya gabung, teman-teman. Dapat. Nah, ini yang bikin sakit gigi nih. Bawang goreng. Ini dapat seasoning-nya dan garpunya. Oke, kita tuangkan airnya. Tapi udah bolong gini, apalah daya ya, guys. Ya kan, apalah daya. Padahal ini udah kebuka. Oke, kita lihat lagi ya, perhatikan lagi bumbunya. Dapat nisin. Jadi ini nisin bukan biskuit ya, guys. Kalian yang taunya nisin itu biskuit. Ya. Jangan sampai bilang kalau ini biskuit ya. Merasa aneh kalau ini enggak biskuit tapi adanya mie gitu. Nah, nisin itu sebuah brand mie instan di Jepang. Kalau nisin di Indonesia itu brand biskuit dan logonya pun beda, ya kan? Beda. Nah, ini minyak bumbu yang punya bumbu goreng yang bikin sakit gigi ini mau tembus nih. Nih, aduh, apa-apaan nih? Kecap sama seasoning digabung. Oke. Okay. Kayaknya ini udah panas ya. Udah gimana gitu. Wah, ini pasti nggak tahan air, teman-teman. Jadi mesti ini dibuangnya manual kayak gini. Nah, ini harus dibawa. Jadi kayak gini nih. Ini lubang. Oh, panas banget. Ini kan lubang ini. Ini harus dibuang. Tuh. Jadi mie-nya tuh nggak ikut keluar tuh. Ya, belum nyiapin ini lagi. Buat siap santapnya nih, teman-teman. Nah, ini kalau ada meja gini kan enak nih.
Ya kita cut off semua ya, gunting apa, buka semuanya. Tuangin semua bumbu-bumbunya. Dan minyak yang kolab. Minum dulu sebelum makan, oke? Ya udah. Mantap nih, enak banget nih. Dan ini saus Jepangnya di mana gitu, pedes juga enggak. Gue kira dengan kemasan warna hitam gini kan pedes kan, ada sensasi pedesnya, ternyata enggak ada sama sekali coy. Yang ada nih rasanya asin-asin kayak kedelai gitu, ya kan? Tuh, asin karena bumbunya, jadi bukan karena pedes sausnya gitu. Mungkin faktor ini kali ya. Nah kan bener, ini minyak bumbunya. Oke, udah dikumpulkan semuanya, buang ke tempat sampah. Dan see you next time di Masak Mie Bowl Edition yang berikutnya. Bye bye. Sama yang banyak coy.